Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kasih dan Sikap yang Baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Anak-anak, jika kasih tidak pernah kasar, maka kasih harus sopan. Kasih harus memiliki sopan santun. Pada halaman pertama dari buku terkenal milik Emily Post, Etiquette, saya menemukan kalimat ini. Aset terbesar yang dimiliki seorang pria atau wanita, atau bahkan seorang anak kecil, adalah daya tarik. Dan daya tarik tidak bisa ada tanpa sopan santun yang datang bagi mereka yang terus-menerus mempraktekkan dorongan hati yang baik. Bagaimana cara kita memiliki daya tarik? Dengan terus-menerus mempraktekkan dorongan hati yang baik, yang adalah kasih dalam tindakan. Tentu saja, itu adalah sisi terbaik kekristenan dalam kasih yang bekerja. Kita bisa mengatakan bahwa itu adalah kasih dalam pakaian kerja. Ini adalah anak-anak yang mempraktekkan janji Pathfinder dan menuruti peraturan Pathfinder. Itu adalah anak-anak yang telah menjadi hamba Allah dan sahabat bagi manusia. Ini adalah daya tarik yang berkembang dari seorang anak. Kepribadian yang menyenangkan dan watak yang manis. Orang Kristen yang bertumbuhlah yang menghirup keharuman Kristus dari semua yang berhubungan dengannya. Para pengikut Yesus harus terus-menerus memperbaiki sikap, kebiasaan, semangat, pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan berbuat benar. Bukan semata-mata untuk pencapaian yang dangkal, melainkan hanya pada Yesus. Gospel Workers, halaman 283. Bersikap kasar berarti bersikap kurang ajar atau menghina, atau mungkin vulgar dan tidak tahu aturan. Orang yang kasar adalah orang yang tidak sopan. Ia bersikap tidak bijaksana dan tidak menunjukkan rasa hormat atau pemeliharaan yang tepat. Ia menunjukkan sikap yang buruk. Jika seorang anak memiliki hal yang luar biasa, yaitu kasih, ia tidak akan bersikap kasar kepada orang tuanya atau gurunya atau teman sekelasnya, atau kepada teman-temannya. Akankah dia murung atau marah? Akankah dia berbicara dengan tidak sopan kepada yang lebih tua? Akankah dia membentak atau menggertak, menggeram atau cemberut?
akankah dia merengek atau mengeluh? Atau akankah dia mengenali bahwa aset terbesarnya adalah daya tarik, sebuah kebajikan yang dikembangkan, seperti yang dikatakan oleh penulis dari Amerika mengenai sikap baik. Dengan melatih gerakan hati yang baik secara terus-menerus, ia mengembangkan kasih akan mengembangkan kebajikan-kebajikan luar biasa dari kasih. Anak-anak, sopan santun adalah sebuah kebajikan. Kesopanan adalah seperti udara pada ban. Dan tanpa itu, kita seperti melakukan perjalanan yang mengerikan ketika ban tersebut kempes. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, satu hal baik lagi dari definisi kasih yang kita pelajari hari ini, bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Anak-anak, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kembali tentang makna kasih yang sesungguhnya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ia rindu agar kita mempunyai kasih dan sikap yang baik yang akan selalu kita praktekkan dalam hidup kita. Kasih yang dipraktekkan melalui perbuatan baik dengan sopan dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan bahkan kepada semua orang. Anak-anak, isilah hati dan pikiranmu dengan kasih yang sejati dan dengan segala kebajikan. Mintalah Yesus untuk menolongmu mengisi hidupmu dengan kasih surga yang terindah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.